Baik, terima kasih kepada Mahirah dan juga Walimul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada Auda yang menyaksikan pagi dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan alhamdulillah pada pagi ini keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong alhamdulillah dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Namun kita harapkan agar dengan cuaca yang baik ini dapat lagi melancarkan apa juga kegiatan yang Auda ingin lakukan pada hari ini. Dan Auda seperti biasa juga akan dikongsikan beberapa maklumat semasa dan juga satu bahan visual yang akan kita dapat saksikan bersama. Dan saya kongsikan terlebih dahulu beberapa maklumat di sini. Iaitu pada hari ini, Selasa 13 Ogos 2024 akan berlakunya kerja-kerja menaik taraf pili bomba di kawasan kilang dan taman perindustrian Seram Bangun. Dan kawasan yang terlibat adalah di kawasan Seram Bangun, Ready Built Factory, Taman Perindustrian Seram Bangun dan kawasan sekitarnya. Dan kerja-kerja menaik taraf pili bomba ini akan dijalankan pada jam 8.30 minit malam, iaitu di sebelah malam, sehingga kerja-kerja menaik taraf selesai. Jadi ambil maklum di kawasan-kawasan terlibat yang mana berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah, terutama di kawasan-kawasan tanah tinggi. Jadi kepada habis kita yang terlibat mungkin boleh ya menghubungi ke talian Darussalam 123 bagi sebarang permohonan pembekalan air tangka. Dan makluman seterusnya pula juga pada hari ini 13 Ogos 2024 akan diadakan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dan akan menjejaskan di Kampung Lubok Ubar dan Kampung Binutan, Mukim Rambai, Daerah Tutong. Dan penutupan sementara bekalan elektrik adalah disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel 11 kilovolt Volten tinggi di kawasan tersebut. Dan ianya akan dijalankan pada jam 8.30 minit pagi ini sehingga 11.30 minit pagi dan akan diteruskan lagi di sebelah petang dari jam 1.30 minit petang sehingga 4 petang. Dan juga pada hari ini 13 Ogos 2024 kerja-kerja penyelenggaraan elektrik juga akan dijalankan di keseluruhan Kampung Binutan, Kampung Kuala Ungar dan Kampung Rambai, Mukim Rambai Tutong dan juga sebahagian Kampung Pancong, Mukim Lamunin Tutong, yang mana kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini dilakukan disebabkan oleh kerja-kerja penggantian ringman unit RMU. Jadi penutupan sementara bekalan elektrik akan menjejaskan di kawasan yang saya kongsikan sahaja sebentar tadi. Dan ianya akan dijalankan pada jam 8 pagi sehingga 4.30 minit petang ini. Baik, itu tiga makluman semasa saya kongsikan sebentar tadi. Dan untuk selanjutnya, mari kita beralih pula untuk menyaksikan bahan visual untuk edisinya hari ini. Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan, untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Perbezaan tujuan inilah yang membezakan sifat sesuatu sukan itu. Di negara Brunei Darussalam, berbagai jenis sukan giat dilakukan, sama ada untuk perlawanan maupun untuk secara individu, untuk kesihatan sendiri atau hobi. Sukan badminton merupakan antara sukan yang masih mendapat tempat masyarakat di negara Brunei Darussalam. Boleh dikatakan selain bola sepak, badminton antara sukan kegemaran rakyat Brunei dan sering dijadikan sebagai aktiviti riadah pada waktu petang untuk mengeluarkan peluh. Ia bukan sahaja menyeronokkan, tetapi sukan ini juga dapat membuatkan kita menggerakkan otot melalui pelbagai gerakan yang tangkas dan lincah. Justru itu, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong telah mengadakan klinik badminton yang memfokuskan kepada generasi pelapis sukan badminton khususnya kanak-kanak dan remaja di bawah 21 tahun. Ia juga bertujuan menggalakkan minat peserta muda ini dalam sukan badminton selain melahirkan masyarakat yang sihat dan cergas selari dengan objektif dasar sukan negara. Alhamdulillah pada pagi ini Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama IMPAK dan juga Persatuan Badminton Negara Brunei Darussalam
mengadakan klinik badminton bersempena dengan Kejohanan Badminton yang akan berlangsung nanti pada 23, 24 dan 25. Dibukakan klinik ini kepada warga penduduk daerah Tutong yang berumur 21 tahun ke bawah. Dan ianya juga dibukakan kepada mana-mana individu yang berminat. Orang-orang yang di bawah Persatuan Badminton Negara Madu Salam yang mempunyai sijil yang berkelayakan. Dan Alhamdulillah, seramai 30 orang peserta menyertai klinik badminton ini dari kalangan umur, peringkat-peringkat di bawah 10 tahun ada, di bawah 15 tahun ada dan juga di bawah 21 tahun ada. InsyaAllah dengan adanya program yang bermula dengan klinik ini, insyaAllah pada akan datang kami akan membukakan lagi program-program lanjutan seperti mana insyaAllah Jabatan Belia Sukan Tutong akan terdapat sudah ada jurulatih. Perkembangan sukan badminton ini akan disambung mengikut jadual-jadual akan ditentukan kemudian insyaAllah. Alhamdulillah, kalau jika ada jurulatih yang tetap, insyaAllah pihak jabatan akan meneruskan kejurulatihan ataupun pengambilan skim-skim mengikut peringkat umur daripada peringkat permula, grassroots, dan ke peringkat remaja dan seterusnya ke peringkat menjadi atlet ataupun pemain untuk mewakili daerah dan khususnya untuk mewakili di negara, insyaAllah. Harapan jabatan, khususnya dengan adanya klinik ini, diharapkan semoga kepada peserta-peserta yang ada pada pagi ini dapat mengambil apa juga yang telah diberikan ataupun dilatih dan seterusnya juga menggunakan kepada orang ramai yang mana sukan badminton ini bukan saja salah satu sukan yang untuk kesihatan, ianya juga mampu untuk mengeratkan silaturahim dan jika mereka lebih berminat, insyaAllah boleh mewakili negara dia akan datang, insyaAllah. Bertepatan dengan Kejohanan Badminton yang akan diadakan pada 23 hingga 25 Ogos nanti. Melalui klinik badminton ini, golongan remaja yang mengambil bahagian dapat mengasah kebolehan dan menambah pengetahuan asas-asas bermain badminton. Yang harus ada pada pemain mesti ada minat, fokus, dorongan dari penjaga dan ibu bapa. Mula-mula kita ni akan buat pemain dengan badminton, kita mesti ada warming up, stretching, gentle jogging and stretching. Dari mula-mula kita ni berlatih dalam badminton, kita ni mesti tahu cara pemegangan dengan basic grip, cara pukulan dan cara footwork kaki yang betul. Okey, masa ni lebih ramai, kira ramai yang ikut pesertai badminton. Satu lagi dorongan yang masa ni banyak dewan yang berbuka sudah untuk dewan and then tournament sana sini. Contoh, selama-lama ni ada tournament di Chong Hua Wesley Open. Di sana lagi banyak peminat yang akan ikut serta. Penyertaan klinik badminton ini sangat menggalakkan. Penyertaan di kalangan kanak-kanak juga menunjukkan usaha ibu bapa mengenalkan aktiviti sihat seperti bersukan kepada anak-anak selain memberi peluang anak-anak menerokai jenis sukan yang disukai. Dengan adanya kemudahan, prasarana sukan di daerah Tutong khususnya dan jurulatih-jurulatih yang berkemahiran menjadi nilai tambah untuk menggalak dan mewujudkan peluang dan kemudahan, mempertingkatkan kemahiran dan kecemerlangan individu dalam sukan dan menambah jumlah atlet-atlet baik di peringkat daerah, negara dan antarabangsa.